Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi kita di dalam pembelajaran berhubung dengan asas tajwid Al-Quran, siri yang ke-53, iaitu berhubung dengan hukum mad lin. Jadi sebelum kita meneruskan pembelajaran kita, seperti biasa saya mohon supaya mereka yang baru view tolong subscribe, dan juga yang telah subscribe itu tolong bersama-sama mempelajari, menyambung pelajaran kita, dan kemudian share dengan kawan-kawan yang lain supaya kawan-kawan yang lain juga mempelajari faedah daripada pembelajaran ini, dan juga mudah-mudahan kita semua mendapat rahmah dan keberkatan daripada Allah SWT. Yang itu saya mulakan penjelasan tentang huruf madlin. Baik, madlin, perhatikan di sini, iaitu kita perhatikan ejaannya, iaitu mim dal mad, lam ya nun lin madlin. Baik, apa itu madlin? Bagaimana kita penerangan tentang madlin ini? Iaitu madlin berlaku ataupun wujud apabila bertemu huruf sukun. Sukun maknanya huruf yang mati, baris mati, dia tak ada baris, dia mati. Yang mendatang, dia mendatang, bukan dia memang ada, tak, dia mendatang ketika sesuatu kalimah diwakafkan. Bila wakaf baru berlaku mad lin, hukum mad lin. Ingat tuan, kalimah itu diwakafkan, maka kalau ada huruf mad itu sebelum huruf yang terakhir, maka dia akan dijadikan hukum mad lin. Baik, yang kedua, dinamakan mad lin disebabkan bacaan mad tersebut berlaku pada huruf lin. Apakah huruf lin itu? Iaitu waw dan ya. Macam mana boleh dipanggilkan dia sebagai huruf lin sedangkan sebelum ini kita tahu dia adalah juga huruf mad, iaitu waw, alif, waw dan ya. Tapi di sini huruf lin waw dan ya sahaja. Alif tidak menjadi huruf lin. Kemudian tidak menjadi huruf lin, dia mestilah sebelum huruf waw itu hendaklah baris di atas, sebelum huruf ya juga hendaklah baris di atas. Dua-dua mesti baris di atas baru dia jadi huruf lin. Kalau dia bertemu dengan huruf sebelumnya baris depan, misalkan yang waw ni, itu dah jadi ma'asli. Begitu juga ya, kalau dia baris di bawah sebelum huruf ya itu, huruf sebelumnya baris di bawah, dia jadi mad asli juga. Baik. Yang ketiga yang kita kena perlu tahu tentang mad lin ni, mad lin harus dibaca dua pilihan, atau empat atau enam. Maksudnya kita boleh baca dua ataupun empat atau enam, sama juga dengan ma'arid li, li sukun. Ketika bila kita baca dua, empat atau enam, iaitu ketika kita wakaf. Kerana wakaf saja baru berlaku mad lin, iaitu huruf lin ini apabila ada dalam satu kalimah, bila diwakaf saja baru dia jadi mad lin, huruf waw dengan ya itu. Baik. Kerana ia sebahagian daripada mad arid li sukun. Baik, ketika wasal ia dibaca tanpa mad, iaitu baca pendek, baca biasa saja. Kita bila kita wasal, kita sambung dengan kalimah yang berikutnya. Baik. Ada di sini ada terdapat yang keempat ini, perkara yang keempat, iaitu contoh-contoh tentang mad lin, iaitu kita perhatikan contoh yang pertama. Perhatikan sini. Contoh yang pertama, hadzal baiti. Jadi bila kita baca, kita wakaf, kalau kita sambung, kita sebut huruf ta ni baris bawah. Bila kita wakaf, macam mana wakaf? Iaitu kita matikan huruf ta itu, jadikan dia iaitu huruf yang mati, yang mendatang. Itu yang dia kata yang mendatang. Baik, hadzal bait, itu saya baca berapa harakah tu? Dua harakah. Kemudian yang kedua, cuba perhatikan haulaini kamilain. Saya ulang, haulaini kamilain. Itu empat harakah, itu panjangnya. Jadi macam mana kita tentukan? Saya ulang lagi.
Ini kita tentukan harakah kita macam kita menggendang ya sini. Kata dua harakah. Satu, dua. Kalau empat harakah, satu, dua, tiga, empat. Empat beat dia. Kalau enam harakah, enam. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Itu maksudnya dua, empat atau enam. Kita pilih antara antara tiga ini. Kalau biasanya orang ambil empat saja. Jadi empat harakat. Bila empat harakat kita baca semua ayat, apabila kita wakaf, kita hendaklah kalau ada matlin atau ma'arid ni sukun, hendaklah kita sama saja. Empat harakat saja. Kalau enam, enam lah. Kalau dua, dua lah. Jadi mesti konsisten. Sekata. Baik. Kita pergi yang ketiga. Contoh. Li'ila fi Quraish. Jangan baca Quraish saja. Quraish saja gitu. Itu satu harakah. Maksudnya tak cukup dua harakah. Sekurang-kurangnya dua. Baik. Kemudian yang keempat. Wa amanahum min khawf. Jadi fa tu kita matikan. Yang urutnya hujung kita matikan. Baik. Yang kelima. Wa lisanan wa syafatain. Bila kita mati, huruf itu nun. Maknanya kita punya makhraj huruf yang terakhir, iaitu lidah kita naik ke langit. Min lain. Baru bunyi nun tu. Di sini, wasyafatain. Baru bunyi dia betul. Kemudian yang keenam, nuhihi ilaik. Perhatikan sini. Ini nak jaga. Iaitu nampak? Sini ha. Itu yang berada di tengah halkum. Tengah halkum kita. Ha tu. Maka rancangan ha tu sudah. Menaikkan dia di sini ha. Di bawah halkum. Pangkal halkum dia panggil. Baik. Dua itu adalah mahraj yang berhampiran. Itu satu bawah pangkal halkum, satu tengah halkum. Jadi nak kena sebut dia betul-betul. No, he, he. Ada beza. He macam orang kata ha pedas. Ini ha dada, mendada. Nuhi ilaik. Baik. Jadi itulah contoh-contoh. Yang keempat ni iaitu ada saya sertakan enam contoh supaya kita dapat memahaminya dengan baik. Baik. Kalau kita sambung macam mana yang dikatakan sambung ni tadi? Kalau kita wasal, kita baca pendek. Jadi hazal baiti. Itu sambung. Kita sebut baiti je. Tak ada baik dua pun tak boleh. Empat lagi tak boleh. Enam pun tak boleh. Jadi maknanya kita baca satu harakah sajalah. Pendek tu maknanya satu harakah. Hazal baiti. Sambung dengan kalimah yang berikutnya. Apa kalimah yang berikutnya. Gitu juga di sini. Haulaini kamilaini. Laini. Tu baca mengikut huruf lin sebab sebelum ya ni baris di atas, yang ni sebelum waw baris apa, sebelum waw baris di atas juga. Jadi itu yang dipanggil lin. Ni sebelum ya baris di atas. Jadi dua huruf saja yang mana terlibat sini ya juga. Itu kita mati dengan shin. Quraish kena ada shin ini, dia berdesir seperti haiwan, deseran haiwan seperti deseran ular. Misal kata ular senduk, misal jodoh. Itulah bunyinya. Terus kadang berdeser macam haiwan. Li'ila fi Quraish. Jadi berdeser. Kalau tak berdeser tu maknanya tak betul sebutan kita. Baik. Itu saja tentang huruf Ma'lin. Dan semoga semua sahabat-sahabat dan teman-teman telah dapat memahami apa yang dimaksudkan Ma'lin dan cara membaca Ma'lin. Dan apa dia huruf-huruf maklin dan bagaimana dia terjadi maklin. Dan kita kena kenal huruf-huruf yang terlibat di dalam maklin. Mestilah huruf lin, iaitu waw dan ya. Macam mana dia jadi huruf lin? Iaitu sebelum waw mesti dia baris di atas, sebelum ya mesti baris di atas. Jadi itulah saja penjelasan tentang maklin. Semoga sahabat-sahabat dan teman-teman semua dapat memahaminya. Jika tidak faham, maka bolehlah menyertai komen di dalam yang terdapat di bawah video tersebut.
dan nyatakan apa yang kita tidak faham, dan insyaAllah saya akan menjelaskannya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.